Bandung dong. Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ini aku mau ngasih tahu kalian tempat liburan, tempatnya seru banget. Pulau Malia identik dengan alam, terus bukan cuma itu guys, tempat ini penuh dengan edukatif. Kamu yang penasaran ikutin aku terus. Nah, dikit lagi udah sampai nih guys. Kalau lo terus ikutin jalan sampai bentok, nanti ketemu deh. Namanya ada kandang Mavin Flam. Kita udah sampai guys. Nggak sabar pengen cepet-cepet masuk. Kita parkirin kendaraan kita dulu ya guys. Belum masuk, kita beli tiket dulu guys. Tiket masuknya 20.000 per orang guys. Promo nih guys buat kalian yang beli 2 tiket gratis 1 tiket. Bukan cuman itu guys. Jika kita beli tiket nanti, tiketnya bisa ditukar dengan es krim guys. Nanti di dalam guys. Di sini juga ketat dengan protokol kesehatan guys. Dicek suhu, mencuci tangan guys. Belum masuk aja, kita udah dilihatin view yang indah banget. Asli banget guys. Sejuk dan pemandangannya alami banget guys. Atisi sono. Lihat sebelah kanan aku guys. Di sini menyediakan tempat makan yang lesehan, tapi alam banget guys. Jadi pengen lesehan. Pepohonannya yang banyak banget. Buat suasana di sini jadi alami banget. Sejuk banget. Buat kamu yang penasaran jangan di skip dulu ya guys. Ikutin terus dan sampai di skip. Nah guys, coba lihat di sebelah kiri. Ada wahana yang disediakan di kandang Flying Fox. Selain Flying Fox ada memanah juga guys. Tempatnya asli banget kan guys. Sebelum main wahana lainnya kita harus beli tiket dulu. Di dalam guys, dekat penukalan es krim. Meskipun perjalanan tidak membosankan, perjalanan tidak membosankan, pemandangannya indah banget. Ini nih guys tempat penukalan es krimnya. Tiket masuk kita ditukarkan oleh es krim. Ini ada dua rasa loh, rasa coklat dan rasa stroberi. Bebas memilih. Ada menu anak kambing, memanah, kuda, pok, istana balon. Coba nyusui anak kambing guys. Tiketnya juga lagi promo. Beli 2 gratis 1. Nah gratisnya itu udah ditukerin ke wahana apapun. Karena ternyata menyusui anak kambing itu sangat menyenangkan. Yuk kita coba wahana lain. Sambil kita lihat sesuai sama warna lainnya, kesana lainnya. Berikutnya
berikutnya aku mau ngasih makan kura-kura dan kelinci. Yuk ikutin aku. Di sini banyak. Enggak lah. Kura-kuranya mana? Di sini ada banyak kelinci dan kura-kura. Sebelum kita masuk, kita dibekalin makanannya, guys. Kebunnya seru-seru banget. Tenang, kopi susah nggak? Di tempat ini, Nek mengajarkan kita semua untuk peduli dan menyayangi binatang-binatang ternak. Neng udah lihat kura-kura makan sama kelinci. Ya, dia makannya lahap banget. Tapi kota sini mana? Sini dulu, Pak. Ternyata kelincinya boleh dilepas, guys. Kita ngejar-ngejar iya, dan menangkapnya, guys. Satu, mana sini? Kelincinya cantik-cantik Sampai. Banget. Ke kelinci, yuk kita ke kura-kura. Yuk kita lanjut ke si makan kura-kura. Kalau di villa kayangan, kelinci lepas. Kita di kebun kelinci. Kura-kuranya langsung nampelin kita. Mana wortel lepas? Kalau kita bawa makanan, kan karena dia lapar banget kali ya, guys. Jadikan pengalaman liburmu boleh sama keluarga jadi lebih menyenangkan. Ajak semua keluargamu, saudara-saudaramu, kan orang-orang terdekat kamu kesini, guys. Pegang kayak tadi, Abang. Kayak Abang tuh. Lokasinya. Gak bakal gigit apa. Ada di. Pegang. Di taruh badan. Semoga di hari ini. Adanya di Sawangan Depok. Tempat ini tempat wisata yang murah. Enggak mahal. Tapi penuh dengan edukatif. Kamu selalu menenangkan. Semoga bermanfaat. Aku pegang dulu. Maksudnya aku begitu. Bye-bye. Papa. Pik. Ya bun, jalan bun, di sana bun. Oh, jalan ke sana. Tadi yang video ayo dekat enggak, Bang? Foto, siap. Tempat ini berapa tuh?
Kepik. Kenapa yang gitu-gitu? Gua sama yang gitu-gitu.